Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke, sobat, jadi di video kali ini aku mau bahas event baru di Mobile Legends ya. Jadi nama eventnya itu adalah Hadiah Thanksgiving. Nah, di sini. Jadi eventnya itu gambarnya kayak gini, gambar makanan kayak gini, ada ayam, ada telur di sini, kemudian di sini ada kayak kuah-kuah gitu ya. Nah, jadi event ini belum terlalu jelas hadiahnya apa, hadiah menariknya apa, apakah skin, apakah hero atau apa ya. Jadi di sini kita cuman harus ngumpulin sebanyak-banyaknya turkey. Jadi turkey itu adalah ayam ini sob. Turkey itu adalah ayam ini. Di sini saya baru mengumpulkan 3 turkey ya. Baru 3 turkey dan kita harus kumpulin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah yang menakjubkan sob. Nah, cuman di sini hadiah yang menakjubkannya belum tahu ya apa itu hadiah yang menakjubkannya. Nah, jadi cara untuk mendapatkan turkey-turkey ini sob, share event ini kita bakalan memperoleh 2 turkey sob. Jadi kita bisa share setiap hari ya. Jadi setiap hari itu bakalan di reset. Hari ini kita share, besoknya bisa lagi kita share. Dan kita bakal dapat 2 turkey untuk 1 kali share ya. Kemudian langkah selanjut untuk memperoleh turkey, di sini kita bisa dapatin 1 turkey ya dari 3 pertandingan mode klasik atau rank pertama setiap hari sob. Nah, kemudian dengan mengumpulkan turkey ini sebanyak-banyaknya, kita bakalan memperoleh hadiah yang luar biasa sob di event ini. Cuman belum tahu ya hadiah yang luar biasanya itu apa, apakah skin, apakah apa gitu ya. Cuman di sini yang saya baca ya, dengan mengumpulkan turkey sebanyak-banyaknya kita bakalan dapat hadiah yang luar biasa yang menakjubkan katanya. Nah, jadi di sini ada beberapa hadiah yang bisa aku klaim ya, yang sudah bisa aku klaim. Jadi ini langsung aku klaim aja. Nah, jadi untuk mengklaim hadiah ini tidak menggunakan turkey yang kita kumpulkan ya. Nih, jadi diklaim gitu doang. Nah, jadi ini belum tahu jelasnya apa sob. Kita harus kumpulin turkey sebanyak berapa biar bisa dapat hadiah yang menakjubkan. Cuman katanya kalau misalnya kita udah kumpulin banyak turkey bakalan dapat hadiah sob. Cuman itu aja sih yang aku tangkap. Tetapi tidak tahu berapa turkey yang harus kita kumpulin biar dapat hadiah yang menakjubkan tersebut, dan juga hadiahnya juga belum tahu ya. Nah, di sini ada keterangan sob. Ketika 100.000 turki telah dikumpulkan oleh seluruh player, progres seluruh server akan mencapai 100% katanya. Nah, di sini udah lebih dari 100%, malahan udah 578% sob. Artinya udah terkumpul lebih dari 100.000 turki sob. Oke, nah jadi intinya kalian harus kumpulin turki sebanyak-banyaknya di sini untuk mendapatkan hadiah yang menakjubkan, walaupun kita belum tahu berapa turki yang harus kita kumpulkan dan kita juga belum tahu apa hadiah menakjubkan tersebut ya. Yang pastinya nanti jika ada info lagi dari event ini akan aku buatkan lagi videonya di video selanjutnya ya. Jadi intinya silakan kalian kumpulin turkey sebanyak-banyaknya. Untuk kumpulin turkinya atau gambar ayam ini ya, share event ini setiap hari. Jadi untuk 1 kali share itu kita bakalan dapatin 2 turkey. Kemudian mainkan mode rank klasik, kita bakalan dapat 1 turkey setiap harinya ya. Oke sob, nah jadi pokoknya itulah. Intinya kita harus kumpulin turkey ini sebanyak-banyaknya. Nanti jika udah kita kumpulin banyak, maka kita bakalan dapatin hadiah yang menakjubkan, walaupun hadiahnya belum tahu apa ya. Kemudian turkinya juga belum tahu harus berapa dikumpulkan. Nanti pokoknya kalau misalnya ada info lagi dari event ini akan saya share lagi, akan saya buatkan videonya lagi ya. Oke sob, mungkin sampai di sini saja dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe juga channel ini. Komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.